kelihatan. Terus kepuasnya gak kelihatan. Jadi jalan di sana itu kelihatan. Jakarta Garut atau Jakarta Tasik yang lewat Puncak, walaupun bodinya jelek tapi mesinnya mah ini kenceng banget. Kalau tanjakan lewat Puncak, kalau bis pariwisata itu banyak yang memble kalau pas tanjakan Puncak. Masya Allah. Jalan di aspal kalau kena banjir nih. Kayaknya habis di aspal kehujanan hancur lagi. Terus ini udah beberapa kali di aspal, nggak tahu lah mungkin metodenya kurang benar apa gimana. Gelombang harus hati-hati ya, pas belokan sebelum 4 tahun apalagi pas hujan sebelah kanan sudah tahun. Viewnya enak banget kalau liatin dari halaman 4 tahun. Ini bisa kayaknya tali semut banget loh. FM tali ada tenaga tadi saya sabar-sabarin tapi dia kepayahan padahal gak nanjak-nanjak banget. Ya begitulah pariwisata.